Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Jen Ciko. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, sehat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya bagaimana caranya membuat password file Word agar data kita aman dari tangan-tangan yang jahil. Kita mulai saja teman-teman semuanya. Oke, di sini kita harus membuka dulu file Word-nya. Buka dulu file Word-nya teman-teman semuanya. Ini cara membuat password di aplikasi Word. Ya. Caranya cukup mudah teman-teman semuanya. Nah, password ini sangat penting untuk menjaga keamanan data kita, agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa mengakses data kita atau mengambil data kita. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pilih file teman-teman semuanya. Di sini ada protect dokumen, dipilih protect dokumennya ya, diklik teman-teman semuanya. Nah, di sini ada 4 pilihan teman-temannya, pilih yang kedua. Nah, silahkan masukkan passwordnya teman-teman semuanya, passwordnya yang mudah diingat, jangan sampai kita lupa password. Kalau sudah di oke teman-teman semuanya, langkah kedua masukkan password yang awal tadi, harus sama teman-teman semuanya ya. Kalau sudah pilih oke, silahkan kembali lagi. Setelah itu save dulu perubahan yang telah kita lakukan tadi, di save sudah teman-teman semuanya, simpan filenya di dokumen ya. Kalau sudah dipilih save, oke, berarti untuk saat ini data kita sudah menggunakan password. Kita tutup aplikasinya teman-teman semuanya. Untuk menguji coba apakah sukses atau tidak file kita di password, silakan buka Explore, pilih dokumen, cari file kita teman-teman semuanya. Nah, ini ada, silakan diklik dua kali teman-teman semuanya, atau di open. Nah, ini teman-teman semuanya. Nah, di sini sebelum membuka file kita diminta dulu password yang telah kita buat tadi. Misal kita memasukkan passwordnya yang salah, maka akan muncul keterangan seperti ini teman-teman semuanya. Nah, ini berarti file kita tidak bisa dibuka karena passwordnya salah. Kita tutup lagi, sekarang kita menggunakan password yang benar teman-teman semuanya. Nah, kalau kita menginputkan atau memasukkan password yang benar, maka file kita akan terbuka. Nah, ini adalah file kita. Nah, sampai di sini teman-teman semuanya cara membuat password di MS Word. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video ini jauh dari sempurna. Libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.